Halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, seperti yang kawan-kawan semua sudah lihat sendiri, saya berada di sebuah tempat yang sangat sejuk, sangat asri juga karena masih banyak pepohonan yang tumbuh di sekitar sini. Ya, by the way, saya berdiri di sini karena ini permintaan dari kawan-kawan semua ya. Banyak yang bilang, banyak yang japri, banyak yang messenger juga, Kak Dian, ini buat vlognya kapan ini Kak? Kok sudah lama tapi konten vlognya itu tidak ada ya Kak? Coba ayo dong Kak buat konten vlog dong Kak, kita penasaran dengan Jogja. Nah, jadi sekarang saya lagi di namanya Gunung Wangi. Di sini wow, masih kedengaran suara ini ya, suara burung ya, memang karena tempatnya masih asri dan banyak pepohonan di sini. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua, saya sudah menepati janji saya ya. Saya sudah sekarang sudah dan saat ini saya akan membuat vlog yang the best, yang terbaik untuk kawan-kawan semua. Jangan berkecil hati. Saya akan mengambil atau memotret beberapa gambar ataupun video untuk kawan-kawan semua. Tetap stay tune terus di Diana Yogi channel. Let's go. Some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Siang, Pak. Selamat siang, ya. Kalau boleh tahu, ini dengan Bapak siapa, ya? Saya. Iya. Nama saya Muji Harjono Juminyam. Iya. Ini saya butuh KTP-nya, Bu. KTP yang nyaman dipoto, Bu. Pak, ya. Tolong, ya. Saya ini orang besar banget, saya mempunyai teman di apa, ya, musrahungan, kan, Bu. Iya. Mungkaran bergaul, kan, ya. Yeah. Iku si kagungan eyangnya di atas itu. Yeah. Nah, di bandara Haji Anu Mabuharjo niku, ini bandara Haji Cipto ini sekarang, yeah. Gitu? Iya. Yeah, sekarang. Niku Bapak Suharjono. Sudah ya kurang lebihnya kalau tengah bulan atau setahun. Iya. Tidak pernah dinengok yang hebat. Itu Angkatan Udara Republik Indonesia. Iya, pada yang Prabuli. Iya. Oh, itu makam yang di atas ya, itu ya, Pak? Dari Keraton Ngawisah dan si Mangkes di Nganu, Bu. Menai Bonten Medali. Mangkes itu malam, apa, malam, ini, pagi, malam pagi pun ini, Mangkes. Ngecorot Jawa Tengah ini, nganggi pasaran kali dino. Iya. Ini hari Rebu, pagi, Rebu, Pon. Pon. Ya, Rebu Pon. Kalender Jawa ya, Pak? Ya, Jawa, Rebu Pon. Iya. Dan itu, nanti kalau jelasnya itu malah foto belum orang dipoto. Iya. Makanya untuk, ya, saudara-saudara kami yang pendatang ini supaya iya, tahu. Supaya tahu, betul. Iya, saya itu dari ini lahir 1933 sebelum dicacat Jepang dan Belanda. Ini fungsi Belanda pun ini, sekemarin ini. Makanya, tak ini iya, malah foto belum mawan, Bu, dipoto. Iya, Pak. Ini suami pula meninggal, Bu. Iya. Mbak Nusun sudah meninggal 13 tahun sekarang. Pas 13. Iya, Pak. Iya, 13 tahun saya tinggal suami saya. Itu apa, Pak? Iya. Ini yang foto-foto. Oh, foto, iya. Iya. Baik, Pak. Nah, ini suami saya, Bu. Sudah meninggal 13 tahun, Bu. Oh, ini ya? Iya, Muji Harjono. Nanti kemudian ini. Coba di Muji Harjono nanti, Bu. Iya. Oh, iya, betul, Pak. Ini istrinya Bapak, ya? Iya, ini putus saya dari tahun berapa ini? Tahun, pokoknya yang tengah ini, ya, nopo foto nopo jengit elkrep. Oh, lama banget ya, iya, Pak. Ini dari tahun 43. Ini dari tahun 48. Iya. Oh, lama banget ya, Pak. Iya. Sampai sekarang ya. Iya. Pak. Wow, Pak. Ya itulah apa itu nikmat Allah. Iya. Saya betul, itu Pak. Dulu dari kecil sudah sujud di Gunung Bangga ini. Iya. Dulu hanya nopo menglambaran gedung kebutuhan gedung pisang itu. Iya. Iya. Berarti Bapak udah lama di sini ya, Pak? Iya, sudah bertahun-tahun. Iya, dari tahun 40-an iya, loh, Pak. Gagal Belanda, belum nageng tadi ini. Iya.
kan iku musuh Belanda. Riki niku dikutuk karena Murti ngantos antar sing mejen mati mboten ketok ngampat niku sing semare niku. Iya. Niku musuh Belanda, Bu. Kalih Jepang. Jepang. Iya, Jepang kan ke Indonesia hanya 3 tahun setengah. Betul. Iya. Lebih lama Belanda. Iya. Belanda ya. Betul. Lah, anu napa? Kayak saya Jepang niku kula pun gede ngian. Niku los-los tembako pilgi niku dadi obong kali anu Jepang niku aja tinggal lunga niku. Lah wedine teng Jawa Tengah iki kali granggang anu ganggang bambu niku granggang dilinci pinoko. Kan niku dinoten-notenke ndak kaya napa. Ning nek musuh peluru dus paling tengah jam mudhar. Betul, Pak. Niku iki kula saksi tenan iki. Sami mantel dan kau nggak nopo nonton ibu kalau rasa kau kawin. Iya pak. Iya kita setiap berbuat apa adanya di Gunung Pandai Gunung Wangi dari Monokil ini. Iya pak. Nah, ini kalau ini sudah difoto, iya. Nanti penjelasan ibu akan bertanya bagaimana iya. Awal dan akhir nanti saya bisa mengatakan sama iya. Ibu. Siapa? Pak kira-kira ya. Semenjak Bapak tinggal di sini dari tahun 40-an sampai sekarang iya. Itu apakah antara pemerintah Jogja iya. Sama masyarakat di sini itu ada perhatian enggak, Pak? Kalau dulu ini sekarang ya itu rubahnya zaman sekarang itu ya hampir Jawa Tengah kan dulu antar nopong ini Jawa Tengah Jawa ini Lindu. Iya. Ini kok 2006 ya, Bu? Iya, 2006. Lindu 2006. Iya, betul. Dinanya setelah kita tanggalnya pintu likur ngai tapi ini gue itu mantri di sana Pak Wali kok nopo cocok nopo bisa nyikin ini kok anu merasa tinggu awan ya anu pong ya dinanya setelah kita tanggalnya tanggal pintu likur ngai tahunnya 2006 cocok nopo bisa tahun lagi dan Pak Wali nopo menengok saudara saudara di sana itu. Kalau istrinya Bapak itu meninggalnya kapan, Pak? Dari tahun berapa? Tahun, malah kalau ini kalau kawin itu tahun 25. Iya. Istri saya sudah, umurnya sudah 27. Oh, jadi kasih 2 tahun. Wih, lama juga. Iya. So, saya hidup anopo. Sale mencari nafkah anu napa itu saksi apa itu iya. KUA iya, di Surabaya Pulau Gangsari tang 1919 Sonokromo bapak saya menjadi anu masinis kereta api yang paling bagus zaman waktu itu zaman dulu iya zaman dulu iya. Rumahnya di samping apa di samping gedung lutur sampai sekarang ini iya. Nah kula dan iku ditakoni bapak kula kula campur nggih Bu anu kalau ditawari bapak, kau yang duit ijazah SRA nak ngotong itu nak di kau nak tawar nang ngotong ya, nak nang. Ini ku wah buatin pak kalau dia nak pun nak dengan buat sekala kelas sekawan. Baiklah nak isanu, aku kawung kau kau seneng kini kita cara tenyo tu cingkung tu bosak anu sak anu kantor tepu, anak ibu anu kau kini dijasa SMA tak kon nyekel kereta nyapi, kayak bangku tak neng kantoran baik, mantu karo bose, kan bose kiri londo pun zaman itu, Belanda, orang Belanda, iya orang Belanda, orang Belanda, orang Belanda, tentu tepu, iya, niku, nak kan bahkan aku, orang lepas dengan gagang kasar, ya aku dewi rapi nak. Ya sebabnya tak sanggup nih pengestuai dari daerah mereka bu, nek pun padane ibu kakuan putra kakuan putri, nek pun di nopo pun di kawin ke, pun di jodoh ke anu pun di berdua lagi mantan ngoten, niku pun kue nek seneng gue niku tak bayar, nek ora anu tak bayar koyo bong jopo, nek dari anu niku peraturan dari Surabaya, Surabaya iya, nggih. Tadi mawar desa, mawar toto, ngerti ya. Iya, iya pak. Terus anaknya bapak gimana pak? Ada apa? Enggak ada pak, maaf pak. Ya. Anaknya bapak? Anaknya saya itu hanya 3 bu. Oh. Itu yang buka parung nomor kali. Ini kau lihat ini bu. Oh yang tadi aku ada lihat. Yang mana
Trilestari. Komunitasitari namanya Trilestari. Oh, ini kok anak lo ragil, yeah. Yang satu-satunya ragil, hmm. Yang nomor dua laki-laki sudah anu sudah dipanggil oleh yang kuasa Allah SWT, yeah. Namanya Tumul Widodo, hmm. Sudah meninggal. Dan ya kurang lebihnya 2 tahun ini, Bu, hmm. 3 tahun, okay, ini, Pak. Persis 3 tahun, 3 ini tahun, ya. Tumul Widodo, hmm. Lahir Setumpaling. Iya, nggih, Pak. Nggih, mungkut kegowo kahanan ajenge wisatawan ibu. Kan jeng wong cilik lak kali sing pemimpin-pemimpin lu dadi cara dene ning disepelekke ngoten mawon nggih. Nggih, Pak. Iki cara bakal anu pong kula pun mateng siji desa ditemowo tata cara. Tata cara. Nggih, Pak. Oh iya, sudah, Pak. Tadi ini sudah cukup dong. Iya, sudah, ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Tadi aku ada sempat naik ke makam, Pak. Itu apa benar Ki Hadjar Dewantara, Bapak Ki Hadjar Dewantara, ya, dikuburkan di sana, Pak? Sekarang nopo sesuk malih. Niku mangke kula nang ngrekam diko. Niku cukup mboten Bu anu nih. Nek diko wong tonton jake. Mboten tenang po bales sing ngejake. Dari aku ambil gambarnya dari luar, Pak. Oh, ada makam di atas. Tidak anu mau masuk. Iya, enggak, oh, bisa masuk, Pak, dikunci. Saya yang membawa kunci. Oh, kalau bisa nanti kita ke sana ya, Pak, ya, biar nanti Bapak jelaskan langsung. Iya. Nanti sore apa sekarang? Sekarang juga enggak apa-apa, Pak. Tapi nanti setelah wawancara aja, Pak. Iya, itu ya, sudah penuh. Nanti bisa penuh di sana. Iya. Sekarang yang dihidup dan dimakamkan di Bukit Gunung Pandal, Gunung Bangi, dari Bonogi sudah 24, Bu. Mulai sudah sekabih ini umangnya seperti kok. Itu 24 kuburan? 24 anggota pesantren kreator, oh, yang iya, dikuburkan. Yang mendirikan masih pendidikan Taman Siro dan Menentang Kulah yang dipimpin oleh Ki Ajang Tilajar Jiwantoro, Samila Putra Jiwantoro, dilanjutkan kepada Putra Walah Putra Pulau Kantor Sak. Pekan seperti ini. Oh. Makan itu. Nggih, Pak. Nah, misalnya kula mung nganu mung jangan salah paham ya, Bu. Mriki niku antar wisatawan gagah penipu, Bu. Kula niku mati lara ati sih nek kula percaya kan Gusti Allah. Iya, betul, Pak. Ya wis pokoke syukuran sing ana lung ora ono sing penting mesti nyekep sehat kesehatan keluarga kabeh. Niki sing barep tekan mriku sakan bawah saiki atas sana. Saya sama samnya dulu. Pohon-pohon ini saya yang sama saudara. Saudara plus sudah meninggal semua. Kang Hanta 31, saya anak nomor 3 dari orang tua saya. Iya, dari orang tua. Tunggal kula 5, Bu. Ning pun kantun kula kali ragil kula niki singgen. Iya. Niku ben kidul kolam niku. Oh. Bapak mang ibu mang anu tempatnya di sebelah sini atau di samping anu itu kolam. Bekas kolam. Iya, bekas kolam. Oh. Tapi anu. Iya, Pak. Iya. Dan ini kan Bapak yang tanam pohon, ada beberapa pohon-pohon dari dulu kan, Pak? Dulu itu saya semua. Oh, Bapak semua yang tanam? Iya, sampai di sana Sungai Yopak. Sungai Yopak, ada sungai, ya betul. Jalurnya itu dulu itu, oh, tutup ini membawa ditutup. Membawa apa itu? Sekarang ini itu jenis jogro, terus kucing, terus nanti nyekar. Iya. Ayo, yang putra, yang roh suci, amin kan. Iya. Ya pakai amin. Amin, iya. Oke, Pak. Pak, kalau ya, di sini Bapak kerjanya sebagai apa, Pak? Sehari-hari di sini? Dulu itu ya ini menanam, mengolah lahan Bukit Gunung Bangi. Padahal ini memang duri, Pak. Anu duri, Bu. Iya. Duri-duri semua, pantas. Tepung-tepung, ini jalur itu dulu, iya, sudah pernah untuk lewat Sri Sultan Hamengkubuwono waktu kula sih cilik. Oh, yang sebelah ini ya, Pak? Yang sebelah ini, yang sebelah ini. Nah, di sini uangnya saya mau agung-agung. Ini terakhir kami impres sa-Indonesia Jawa Tengah ini. Kali-kali jalur-jalur kan dibangkat makam-makam di sana sampai di Wonosari. Iya, Wonosari. Kan Wonosari sudah habis batu hitam. Betul. Usah, dan ini Pak ambil dari sini orang-orang yang mau mencari silakan. Tidak usah anu, tidak usah bayar, tidak ditolong bayar. Sak nopo, sak pusu-pusu
kendaraan puso agung-agung itu mung setunggal ewu. Iya. Pak ketua niku. Nggih, Pak. Nggih. Nah, saiki paling penting ya nganti 7000 8000 nang bukan sak. Iya. Sak rit sak niki. Nek sak niki dititan ya mung ngoten iku Bu. Nek yen mung sak babakan anggenipun sak gredeg menika mung bayar 1000. Nggih. Ning semanten 1000 nggih numbas. Wes nggih penualan ngoten. Iya, Pak. Berarti sampai sekarang ya, Pak, tanam-tanam. Sekarang saya petani. Sudah rapuh. Oh, iya. Kalau menanam apa-apa enggak sah. Dan itu saya sudah rapuh, Bu. Iya, Pak. Anak saya ini ya ikut perwita itu di ini dulu menerong gunung itu nyopir naik tronton itu. Iya, iya. Kutu kula. Kutu kula. Anak itu putrane anak kula lagi terus tari niki. Tari niku mung tari ngoten pun jelas. Nggih, Pak. Pak, ya. Ini kan nama gunungnya Gunung Wangi. Iya. Itu alasannya kenapa ya, Pak, dikasih nama Gunung Wangi itu? Nek ajeng jelas niku ten mriku. Mak, entar iki ya ana apa-apa niki ya. Jane niki tresek kelebet Gunung Wangi. Tak niki 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 sing garap riyen Mbah Yudhoto ngantos turun ping 40 niki Bu asline. Nggih. Nggih, Pak. Bapit-bapit kula ngantos turun ping 40 niki. Umur kula paling mboten mesti anggo 8 bulan kunjul Bu. Nggih to niki. Nggih, Pak. Eh. Ya. Rumahnya Bapak di mana, Pak? Di rumahnya saya itu dulu itu dibantu Belanda jalan Bu. Itu yang dikuan saya berdirikan pendirian itu. Heeh, iya. Meter. Lah niku rusak niku wonten wong tandak kula tanah buit Gunung Bangkai Gunung Bangi pun niki. Niki. Nggih, Pak. Larane ingat niki. Mungkin ibu dulu itu di situ ayah napa ibu piyambak ingkang membeli ngen kula niku. Ibu, penjelasan ibu membeli tanahnya itu yang ada kolamnya itu. Oh iya iya iya. Ibu. Enggak Pak. Sebelah lagi. Iya. Napa mengundang saudara? Oh kalau saya kesini itu cuma cari informasi aja Pak. Ya itu. Kalau saya kan asli Papua. Enggak Pak. Sebagai kalau yang ngapalkan ini, ibu yang nangkep yo. Poyotan penggerak silakan Bu nggih. Kula menumpun niki Gunung Bangkai Gunung Bangun niki le rusak tatanan daerah Bantul ke anu Sri Mulyo Kepulauan Bimanku ada orang yang tanah pula tanah bukit Gunung Bangkai niki. Sebagian dulu itu waktu tahun berapa niku per meternya hanya 50.000. Oh dulu. Iya, lah sekarang mahal banget ya, ayo, Pak. Belum tak teruske nggih. Niku 25.000 niku lah sing sik napa sik menjual itu tidak lapor dari kelurahan. Lan iku kelurahan mureng nek sing jenenge niki atur kebon ten Gunung Bangkai niki niki regane per meter semen. Lah kito dibagi dua. Yang menjual 25.000 per meter. Yang dirokan dipotong kelurahan itu 25.000 dikembangkan penduduk sak jenenge anu niki. Kalau kecamatan kali lurah niki. Lurah desa niki. Kalih pedukuhan terus dikembangke iso gawe napa nika napa gawe gedung setagunan nika nggih Pak saking gotong royonge nek dong gotong ya jaman kene iku pancen gempeng nek wong gunungan ngene iki mempeng paling geming gotoke telo jaman wektu niku banyak sengkale nak sengkale duwe ati sing ora anu malah ya melu mangan ngoten iku tebu nek jaman riyen jaman larang makan dulu. Iya, betul Pak. Iya. Menurut saya itu kalau di sini ya pedih sekali. Ini saya ya menahan lapar. Yang penting saya sekarang sudah ini sudah sembuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tapi ya, dua kali Bu ini. Anu kok biasanya kalau gowo ini sing anu niki kujian lulang ini. Iya. Kalau padahi tempolong pada rokok ini. Iya. Bapak yang sing takon-takon lho nek kurang pecon niki lho lek kula urup-urup nang iki niki mbok kenang gedagasan kenang napa mbok kenang pelek kucing nganti kula niku rasane ning gatel anggere kukul kula kukur niku malah saya wan saya ndak sing anu mung kula tambani nanu niku kula godheke wiyah kang wisuk ngono sakarep garam jemur bareng kal saya
Arestoyo. Kali air bidih ini mendidih. Iya, mendidih. Terus mangke ngantos tak umuk ngantos nom. Mangke terus bibi sama tuh buat nempel, buat tenar terus saat kerja bisa bisa terus melutung melutung nanti ini. Ini butuh banyak gitu. Anu pun ganti kabel ini kali kukunya ini. Gitu. Kukun itu sudah bergantian kabel semuanya. Iya betul pak. Iya pak. Kulo nek dokter ati Bu aja. Pak kulo pun tiga peterjan sih. Wong Jawa ki tambane Jawa, dudu ya Jawa lah dudu wong nek pati urip kagungan Gusti Allah kulo mung Gusti Allah kulo. Iya. Dan puasa. Iya. Kita puasa. Betul. Arep isi sak sering bawang nek isih dingu mesti an. Mesti isih dingu. Paling sehat. Iya, Pak. Rezeki ya Gusti Allah sing maringi. Betul. Iya. Nggih, Pak. Pak, di sini itu kan ada makamnya Bapak Ki Hadjar Dewantoro. Iya. Nah, terus sudah dijadikan tempat wisata. Mm-hmm. Apakah ada perhatian dari Sri Sultan Hamengkubuwono atau pemerintah setempat, Pak? Dukur ini makanya mau Jogja ini, Bu, mau nganu, Bu. Pokoknya mengizinkan. Yeah. Pekawis pipen-pipen ini dari Rambung mungkin. Nek jangan mungkin dari Rambung, Bu. Dari Loro ini, wow. Dua, sing terus sing bang desa an gunung-gunung mriki kalau sekitar lima ini udah gagal terus taruh pelabu niku kayak yang paten nganu niku bangunnya pun bisa bangun lho anu kali jati niku orang tanjuan kalau mengalah langsung didawe ke pendopo tinggal di bareng-bareng ini nyatanya malah mengidol niku sing lari makam niku sak mulo niku sing nandiri kalau kabel zaman ini kali bujuk kulo niku tahun 1950-an niku nonton iki sekarang. Lah niku pun durembang niku saya tidak jibulangan. Gimana rasanya Bu Pranti? Hanya mudah-mudahan ada orang yang sekarang rusake nggih estu ya Bu. Rusake Gunung Pangan iki di anten dapuan SCRW. Oke, Pak. Menawi Papua anten mboten Bu. Iya, Pak. Sama atau enggak? Sama, Pak. Tapi ya itu orang-orangnya. Orang-orangnya orang yang bagaimana ya? Agamanya iya. Beda-beda. Agamanya itu, beda-beda. Iya. Nggih, nggih. Nah, itu paling ganas. Kalau di sini dulu itu lapas nganu Bu, niku lek kula entuk Surabaya niku bab ngomong sekitar daerah lereng Nopan iki. Nggih. Niku Kalang Wetan. Niku ten mriko kula pas perang Trikaun. Bayu Wangi Bu, setunggal satu desa itu ada dihabiskan para Indonesia. Pak Nopo, kejisal ada yang dimakamkan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Oh iya, tahu gitu, Pak. Nggih, Pak. Dengar. Nggih, tahu Sira. Pak. Iya. Itu yang kasus PKI itu ya, Pak? Iya. Jenderal-jenderal. Jenderalnya dibunuh-bunuh, ya, betul. Yang bergerak gerwani. Betul. Gitu, Bu. Iya, gerakan wanita gerakan Indonesia. Gerakan wanita, niku. Iya. Kulo kurung kabar, niku mung disilat ngangi silat. Iya betul. Dibuang. Betul. Terus dibuang ke dalam. Lihat juga lubang buaya itu. Betul. Nah, betul, niku Pak. Daerah penate ten iki Tanji Prambanan sing jeneng. Nggih. Tanji Prambanan iki Candi Prambanan. Iya itu sudah. Nggih, Pak. Niku Candi Prambanan niku. Ku Tanji niku penate mung mriki saja. Oh my. Daerah mangis saja. Nah, niku samping kanan kiri candi Prambanan banyak orang niku ngantos nonton sih nganti menerah di napal-napal orang mati di kapal wanyu saking larane mungkin anu nopo ndaden ke kangge penatu kangge arnyon Bu. Nggih, Pak. Riken riyon dikonten boten di jaman jaringan ten anu niku mungkin ndaden ke penatu kan menatu nggih boyok riki. Iya. Boyok asuk pecah. Namanya Joyudo. Joyudo. Iya. Nggih, Pak. Begitu sejarahnya di Benbak. Kalau ada yang bertanya, saya kalau menanyakan tidak bisa berbuat-buat apa ya, adanya. Betul, Pak. Nggih, ya. Pak. Nah, itu Surabaya itu sing apa di Sombanyu itu dihabiskan dengan orang laki-laki dua masih kecil-kecil. Okay, satu desa itu dihabiskan aparat ini wah enten gerakan wanita sih. Iya, Gerwani itu Banyuwangi ya. Peran wanita Indonesia. Betul Pak. Niku. Pak kalau dulu di sini tuh di tepatnya di Gunung Wangi itu ya. Dulunya tempat apa ya Pak? Sebelum dijadikan tempat wisata?
sebelum Sekar Banteng yaitu yang Prabu Suryanugroho niku sejarahipun ninggal teken teng mriki sejarah 6 bulan ora nyomong ngerti Bu. Iya, Pak. Bab niku alas aruen alas duri dulu Bu. Ya. Alas duri niku lan niku nganu terus ajenge anu niku ninggal kalih putrane sing asmane Raden Mas Pisutatmo Suryo Kusumo teken ku tak tinggal yang Putuk Gunung Kulon Piyungan daerah Sri Mulyo. Iya. Pokoknya Kulon Sri Mulyo Pasar Piyungan kuwi eneng gunung yang tengah sing dhuwur ya kuwi sing tak nggunu terus teken ku tak tinggal kan tak sendekke mlebet geri wonten meneng Putuk Gunung kuwi rame teri sing paling gedhe engko dilihat ana nang kono. Pisutatmo Suryo Kusumo ngoten niku kraman niku. Ya. Lalu itu dulu betong ngantuk, belah kesan yang puasa itu dipanggil duluan tahun 1924. Nah kalau yang Prabu Suryanugroho semua itu di apa ya, sudah tahun ke 1858 sama dengan 1937, ya, 27. Ya, terus yang putri Bantul Raden Nyai Suryanugroho itu 1937 kan 2737 ya tadinya niku 1868 sama dengan 1937 niku kali yang kakung kajak 10 tahun ya Pak nggih Pak ning anu apa hidupnya iya nggih benar Bu nggih benar ya, itu begitu sejarahnya itu meninggalkan terus lan niku agar priyen niku nggih dalan anu Maguharjo Bantar Siajep tetep niku kan wonten kentungan sing paling gedhe nggen anu Muadzin sak anu Muadzin ngoten niku Bu nggih Pak Muadzin niku anu ngentong ping tung 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 terus Allahu Akbar Allahu Akbar ngoten niku ngadhe magrib pake gendang itu ya Pak kan madhe magrib pas lagi magrib lan niku yang Prabu niku anggere menjing anggere pun rekomuni gandane mung wangi. Nah terus ninggal anu ngopo kalih kisah temune berkata dengan Sutatmo niku sesuk nang ngerjan zaman Gunung Kulon Piyungan kuwi tak jenenge Gunung Bangkal, Gunung Wangi nyirepono kiri. Ngoten. Tegese Bangkal Gunung Wangi nyirepono kiri, Gunung Wangi nyirepono kiri niku ajeng naik perempatan itu untuk orang Jawa ada kambing, kerbau, sapi. Nek nek Belanda riko kitabing nek sapi kitabing nek Belanda Bu. Iya, Pak. Nah, ya nek Jogja nggih sapi nek riko medarane dalan sing bantu anak kula. Iya. Niku anu ndameke omah niku nggih niku. Ning kula niku ora ana pertanyaan nek ngoten niku. Lah dadi mung rutine mbuh anu kae mung anu anu dong nggih ora niki. Nggih, Pak. Aslinya ngoten niku. Ya, Pak. Kalau biasanya menurut tanggal Jawa, Pak, kalender Jawa. Ya. Prambors Jawa itu, Pak, kalender Jawa. Nah, itu kan biasanya ada Jumat Kliwon, Pak. Ya. Nah, itu kalau tempat makam yang di atas itu ada mistisnya gitu. Kalau menika wonten ning Lampung ping 3 mendo jelek, Bu. Pabrik ini nggo perno-perno niku. Wonten sing malah ini wonten anyang kiai ten mriki pun meh puluhan tahun pun bahkan pun belasan tahun enten kiai niku tak kira ya mung payon tekan saking Jawa Timur kan ning ten mriki ya nek jane tekane nggih apik ning kula sangka niku aja-aja kuwi malah tokoh anu melu ikut-ikut anu gerakan-gerakan tokoh ya kan gitu Pak. Betul. Namanya kalau pernah ibu tahu sudah lama ibu di sini sudah lama udah lama Pak dari sama. 2015 yang naik di sini tahu orang tua pakai celana pendek ya biasanya punya kambi angkatan enggak tahu namanya Bapak Arsanto dengan pernah tepung jadi belum pernah dengar Pak namanya Bapak Arjanto. Oh iya. Ini. Sing mamane mapane tenggu. Tenggu. Sedang paham? Belum, Pak. Ibu sedang pernah jagungan.
ada yang pernah berkata. Itu namanya Hartanto. Kalau satu nah, dulu ya itu pas kalau hari malam itu Jumat Kliwon kan kalau ya, tak iso-iso kalau mendoakan di sana. Kan orang itu kalau sudah dilahirkan bumi itu tentu ada kesalahan toh Bu. Sama kemendoakan hari Jumat napa kali kan kalau suro tanggal siji ini nek kula kelingan kula mriku nek betul kula ya maaf kali yang niku nggih kula doake nggih napa sak kuasane yang penting padekas ora tekas balak menang sanajan ayat kursi men ora iso kabeh ngoten niku ning sing penting kula ikhlas ten mriku wingi niku ajeng enten wisatane nggih kula wis do mempeng riyane kok tiyang kae datang tengkalih ya pun tengkalih ya saat ini pun malah pun boten Jumat Kliwon dinding itu pun ngadeng ya Jumat Kliwon tau Bu ini kalau ini boten nonton kalau mau izin dan dikongian Bu ini dalu tapi kok kalau dikait lampu ban yang benar dalu nah kalau air talit itu film kalau ngadeng itu dan itu ingin kasih pun itu kasih pun yang elek itu ini kemudian gubuknya bujuk lo anu suami saya yang mengelola bukit kembang siang malam siang kalau musim kemarau kan untuk di taman ini jagung ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita kan ngoten set anu tembangan oh lagu itu ya cangkul itu ya iya cangkul tanahnya luar jagung tanam mari saudara-saudara menanam jagung sebelah untuk kalau mandi zaman Jepang Bu jagung malah pun sanggun pun metu betul Pak kan nopo nggih Bu nganu namine gadung kalih Lombok niku asline wis mesti ke Jepang to Bu iya Pak nggih ngobati wong Jawa Tengah mergo ngurus men dikembang di Slimbuk kondo bendung kali ngoncori sawah-sawah ngoten iku tak zaman ning tak nopo temandangane Jepang niku pancen nampo tenan nganune Buk kabel tamu, naik bungkar dia rekosot tenang. Tapi niku komplit, paling campurannya semen siji pasti dia telu. Terus kali di anu sekali anu nampaknya gula tetes nanti tapi sak per semen niku berapa cengker mungkin di bedak nanti. Mulu buat biar telu nanti Belanda bangunan Belanda kali belan anu Jepang niku ampun tenang. Lah Jepang niku bu, sing mapan ten bandara di terak kuatah sangat rendah melepuk mah amli sehingga ledok-ledok itu di dua kita ambilin rombok riwet supaya Jepang mangan rombok riwet sehingga lak ilok pantang gawiannya di gawetnya Indonesia kan ngerti zaman dulu ceritanya sejarahnya sejarahnya jadi kalau yang mengurungkan Mbak Bita itu kalau itu riwet ini kalau pengatur kali ibu kalau itu pun tak terusnya yang turun ke empat tangga lagi berakhir tutup tau Bu Mbak Buyut lo, Kiai Mokilo nyanyi Kokilo, terus keduanya Kiai Kro, anu Kiai Kromo Sentol nyanyi Kromo tonton bapak lo umure kurang lebih ini pun 90 ini kan iku, kek lo, ini ku nomor 3, bukan anak nomor 3. Iya, Pak. Lagi-lagi si Mas yang dulu sudah meninggal, yang satu masih yang ragil, yang terakhir masih hidup tuh si hidup ya itu yang rumahnya ke timur itu ada gambar Semar itu loh Bu adik saya yang bagus Bu ini ku untelan-untan kisah zaman angkatan apa nggih telan dikasih tenrio 3 tahun setengah Bu 3 tahun ten Kalimantan terus ten Kalimantan 8 tahun Bu kula pun ngewani ten Kalimantan diko malam itu niku zaman semanten pernah pesawat, ke Kalimantan Pak pesawat nih pesawat buruk nih kok ngoten nih kok Bu kisaran sekawan nih kok malah zaman waktu niku mung 15.000 lah sang kulo mung selawe harga tiketnya 15.000 tiket mung 15.000 dan kulo melaku mung pelaku ten bandara di Kalimantan niku kulo Nah, temeniku pun dianu kalis dosa, maka yang sepulanya pun belum gitu, dan pendak bengi, pendak itu, pulau-pulau itu nunggu kapal, malah ke pasar, Bu, 5 hari. Karena beri rakor dong, sama ini mau sempat 3 dosa ini, dari Jogja lagi, tekan mereka ini, mau sama 30.000 itu, zaman waktu ini. Kayak wedang, nopon wedang kopi, paling
sewu, panggil kali anu gudukan beli, jemuran belinya lho, beli. Di sana ada anda beli. Enggak ada, itu gimana ya Pak? Anu, kan kados pohong, kados pohong juga ditengkeri sak menten-menten. Pokoknya gedenya sebenarnya, ini sak anu jamban, 500-500, sewu bentuk rok tengker. Iya, enggak Pak. Tiga buji. Iya, Pak. Pak Punten, makasih ya Pak, terima kasih untuk wawancaranya Pak. Ini saya panggilnya Bapak siapa ya? Mujiharjono. Bapak Mujiharjono. Iya. Ya, Pak, makasih banyak Pak atas waktunya Pak. Iya. Semoga apa yang Bapak kerjakan di sini bersama keluarga diberkati selalu, amin. Diberikan panjang umur, amin. Kesehatan selalu Pak. Amin. Terima kasih Pak. Yeah.